بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من, من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. wa kulla في finnar amma ba'd jamaah mati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani ibadah di bulan Ramadhan ini bisa menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk penuh semangat dan tentunya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini patut dan harus kita syukuri karena tidak semua orang mendapatkan peluang untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan tenang Kita sejenak melihat dan merenungi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina, misalnya, menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh dan ketakutan, menjalankan ibadah Ramadan dengan banyak kekurangan, yang mana itu adalah ujian bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat ujian mereka. dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kaum yang menang insyaallah taala. Salawat salam dan mudah selawat dirujurkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimati Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana hakikat puasa dalam kita menjalankan ibadah puasa harus tentunya kita menginginkan puasa kita itu menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah seseorang Atau sebuah amalan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala bahasanya ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala hanya e, untuk Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mutaba'atul rasul mengikuti sunnah rasulnya iaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Puasa adalah termasuk ibadah yang mana kita harus mengerti ilmunya dalam kita berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa, kita sudah capek-capek berpuasa, tapi nilai dari puasa tersebut di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berarti. Maka Nabi SAW menjelaskan bagaimana puasa itu, tata caranya, kemudian syarat-syaratnya apa saja. Coba kita akan menjelaskan, insya Allah ada tiga poin tentang puasa ya, tentang puasa. Yang pertama adalah syarat puasa. Yes, syarat puasa yang pertama adalah syarat wajibnya puasa. Kalau kita melihat di kita uh, kitab para ulama, bahwasanya syarat wajibnya puasa itu ada harus harus Islam, ya kan? Harus dia adalah orang yang mukallaf. Kemudian juga dia masuk waktunya. Artinya sudah ada hilal masuknya bulan Ramadhan. Ya masuknya bulan Ramadhan. Maka itu adalah syarat wajibnya puasa. Adapun ada syarat sahnya puasa di antaranya juga adalah dan bisa kita Uh, sampaikan yang pertama adalah at-tahur at atau at min al-haid wa nifas adalah suci dari haid dan nifas dan itu adalah syarat wajib ketika kita ingin mengerjakan puasa Ramadan harus memastikan diri seorang muslimah dia suci dari haid dan, dan nifas. Kemudian yang kedua adalah an-niyah yaitu niat yaitu niat berpuasa maka seorang muslim karena puasa adalah sebuah ibadah dan ibadah itu membutuhkan niat seperti ibadah-ibadah yang lain maka ibadah, eh, niat adalah termasuk wajib hukum termasuk termasuk wajib sebagaimana yang disampaikan Nabi SAW innamal a'malu bin niat Puasanya, niat itu, e, maksudnya semua perbuatan itu atau amal itu adalah tergantung, tergantung niatnya. Ya diantaranya apa faedahnya niat adalah diantaranya agar membedakan antara puasa yang sunnah atau puasa yang wajib, atau dengan ibadah-ibadah yang lain. Apakah ini wajibnya wajib karena kafarah, apa wajibnya karena wajib kholo e, dan sebagainya. Namun, timbul pertanyaan: apakah niat tersebut cukup sekali untuk satu bulan, ataukah setiap malam dalam bulan Ramadan? Karena niat itu tempatnya, yaitu di malam hari, ketika kita lagi iftar, atau ketika kita lagi uh, tidak puasa malam hari. Namun, apakah niat itu harus setiap malam? Apakah? sekali untuk satu bulan. Nah ini para ulama berbeda pendapat. Namun jumhur ulama kali yani ini insya Allah yang uh, yang sahih, Allah Taala alam bahwasanya niat itu dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Maksudnya setiap malam bulan Ramadan batas akhirnya adalah sebelum munculnya fajar shodik, yaitu sebelum munculnya uh, atau sebelum berkumandang adzan subuh Adzan Fajar itu yang sohi. Adapun pendapat yang lain bahwasanya e, niat itu cukup sekali untuk satu bulan ya untuk satu bulan namun yang sohi adalah bahwasanya yang itu yang diwakili oleh jumhur ulama bahwasanya e, niat puasa itu adalah setiap malam dari bulan setiap malam ya yang ada di bulan Ramadan dari setiap malam berniat tidak perlu dilafatkan ya jadi niat itu hanya cukup di hati dia sudah berniat besok hari dia akan berpuasa dia sudah cukup ya tidak perlu di, dilafalkan eh, apa namanya dengan dengan lafal-lafal tertentu kemudian yang berikutnya adalah rukun puasa rukun puasa sangat simpel. Ya, rukun puasa sangat simpel. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, tentang rukun puasa adalah al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Al-aklu wa -shurm. Yaitu at-ta'am wa, -at wa Makan dan minum wal jima. Dan juga jima. Itu rukunnya yang utama. Min tulu'il fajri ila il guru syams. Atau ila maghrib. Dari terbitnya fajar sadiq. Ya. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar kadib Ada fajar sadiq. Fajar kadib yang mana? kita masih boleh makan. Ya, kalau zaman dulu ada adzan yang pertama. Fajar uh, sodik adalah ketika dikumandangkan adzan subuh. Maka puasa rukun puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan jima atau berhubungan biologis dengan istri atau suami istri dari terbitnya fajar shadiq atau dari subuh sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman fal ana bashiru hunna wa bataghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl puasa itu adalah kita diperbolehkan makan dan minum sampai terbitnya atau sampai nampaknya uh, benang putih dari benang hitam artinya adalah tampaknya e, siang hari dari kegelapan malam ketika sudah fajar e, sholat artinya ketika subuh maka ketika itu sudah tidak boleh e, makan dan dan minum dan terus dan begitu dan seterusnya ya dan seterusnya itu adalah rukunnya. ya kemudian yang berikutnya sunnah sunnah puasa apa saja sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya uh, berapa poin yang yang akan saya sebutkan yang sudah sebagian sudah saya sebutkan tersebut ada di kitab fikus sunnah ya wa adillatuhu madhabi, wa taudihu wa bil ailmah uh, kitab yang sangat terkenal sekali ya yeah. uh, sunnah-sunnah puasa dan adab-adabnya apa saja agar puasa kita ini tidak hanya menahan diri dari makan dan minum dan syahwat saja Ada sunnahnya yang untuk mukamil Untuk menambah puasa Menambah pahala dari puasa kita Tentu kita berpuasa Ramadan khususnya di bulan Ramadan Agar mendapatkan pahala predikat yang sempurna Bukan hanya dia hanya berpuasa Tidak makan, tidak minum Tidak berhubungan biologi Sudah itu saja enggak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mempraktikkan ada sunnah-sunnah untuk menyempurnakan pahala puasa seseorang tersebut. Ada beberapa sunnah atau adab dalam berpuasa di bulan Ramadhan. Yang pertama adalah as-sahur. Ya adalah as -sahur. kita perlu kita ketahui bahwa sunnah ini tidak merusak puasa ya tidak merusak puasa artinya puasa itu tidak batal ketika kita meninggalkan sunnah-sunnah ini namun pahalanya tidak sesempurna orang yang mengerjakan sunnah-sunnah tadi ya berbeda dengan rukun tadi ada syarat kalau dia tidak kerjakan maka puasanya menjadi batal ya seperti itu sunnah yang pertama adalah as sahur yaitu sahur itu hukumnya sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sungguhnya dalam sahur adalah ada keberkahan. Bahkan di hadis yang lain, hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari ya di hadis Amr bin As, قَالَ faslu مَا baina siyamina wa siyami ahli alkitab السَّحُورِ as-sahur. Bahwasanya perbedaan antara puasa dulu orang-orang eh, ahli kitab dulu umat-umat sebelum kita dengan kita adalah akratus sahur ada sahurnya. Umat zaman dahulu ada enggak mereka ada puasa ada sahur ada puasa enggak ada. Bukti dari mana Ustaz? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat zaman dahulu. Ada Nabi saw menjelaskan bahwasannya perbedaan puasa mereka dengan puasa kita adalah sahur. Dulu mereka tidak ada sahur atau bagaimanalah tabiknya dalam e, puasa mereka, tapi kita ada sahur. Maka sahur ini adalah termasuk dari e, simat atau dari ciri-ciri puasanya umat Muhammad saw yaitu adalah sahur. Karena dalam sahur adalah keberkahan, berkah. Setiap E, makanan atau minuman yang kita makan ketika sahur kita niatkan ini adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah adalah ber, berpahala besar. Nah, kemudian sahur, apakah harus makan? Tidak, ya sahur tidak harus, tidak harus makan. Ya, waktu-waktu sahur adalah jelas, sepertiga malam ya. Bahwasanya sahur itu boleh dengan seteguk air saja, ya seteguk air, niat dengan sahur kan? E, untuk sahur, maka boleh ya sebagaimana yang uh, disampaikan disampaikan oleh Nabi SAW tasaharu walau bijurati sahurlah kalian walaupun dia tidak mampu hanya misalnya minum satu teguk atau satu gelas air nah itu sudah mendapatkan fadilah dari dari sahur ada pun para ulama mengatakan menyampaikan bahwasanya sahur yang afdol itu adalah camron adalah uh, kurma ya sahur yang afdal adalah adalah kurma sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis Imam Abi Dawud dan Ibnu Hibban ya bahwasanya Nabi SAW alaihi sahuri sahur mukmin tamr Nabi SAW pernah bersabda sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah tamr kurma ya adalah kurma jika yang memiliki kurma atau jika dia memang Meyakini merasa dengan kurma dia cukup melaksanakan ibadah puasa dalam selama sehari Namun kalau seandainya dia tidak merasa cukup dengan sahur dengan kurma Maka dirinya lebih tahu bagaimana keadaan dirinya Apakah cukup apakah tidak Maka kembali ke, uh, ke diri masing-masing Yang penting adalah dia sahur mengendakan sunnah Nabi SAW Yaitu sahur uh, di ketika mengawali puasa di bulan Ramadan. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. ini Termasuk sunnah yang eh, sudah eh, termasuk sunnah yang mahjur. sudah banyak orang yang lupa tentang sunnah ini adalah mengakhirkan sahur eh, di waktu-waktu menjelang adan sholat eh, subuh. Ya memang dia niatkan untuk mengakhirkan tapi kita harus mengantisipasi jangan sampai bablas. Sahurnya sampai melewati waktu adzan sholat subuh. Nabi Wasallam mempraktekkan bagaimana yang disampaikan oleh Zaid bin Sabit. Ya Zaid bin Sabit. Nabi SAW menyampaikan mempraktekkan kata Zaid bin Sabit tasaharna makna Nabi sawalah summa kama ilas sholat. Kami sahur bersama Nabi SAW Alaihi Wasallam karena Zaid bin Sabit waktu itu adalah termasuk anak yang anak angkat Nabi SAW Alaihi Wasallam ya, yang hidup bersama Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kata Zaid bin Sabit, saya bersahur bersama kami bersahur bersama Nabi SAW Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu sahur langsung solat Ya, kemudian ada yang bertanya, kam bayin adzan wal wasahur. Kemudian ada yang bertanya, berapa jarak antara adzan dan sahurnya Nabi Wasallam Zaid bin Sabit mengatakan kodro khomsina ayah. Ya kodro khomsina ayah. Nah ini Zaid bin Sabit bertanya kepada Nabi Wasallam Maka Nabi Wasallam mengatakan kodro khomsina ayah. Yaitu antara 50 ayat. Jadi membaca lima, e, membaca Al-Quran 50 ayat. Nah ini adalah e, waktu-waktu takhir tak sahur. Waktu-waktu akhir sahur. Kalau di Indonesia adalah ada apa? Ada imsak. Ya, ada imsak waktu imsak ya. Waktu imsak itu bukan dia tidak boleh makan dan minum, tidak. Boleh. Justru malah di situ yang afdal. Ya, namun waktu imsak ini adalah untuk alarm. Agar tidak mungkin yang belum bangun segera bangun. Ya, yang belum masak segera masak. Ya, agar Alarm menunjukkan bahwasanya sebentar lagi akan memasuki waktu subuh. Ya, jadi di waktu imsak itu bukan tidak boleh kita makan dan minum, boleh. Bahkan di waktu-waktu itu yang afdal mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur. Kemudian eh, termasuk di akhir sahur adalah karena di sana adalah juga ada berkah dan juga uh, agar seorang muslim ketika berpuasa lebih kuat ya dibandingkan dengan sahur jam 12 malam dibanding sahurnya jam 1 malam kadang orang-orang orang sebagian orang muslimin lebih mengedepankan tidur daripada sahur mengakhirkan sahur daripada tidak bangun kemudian udahlah uh, sahur duluan jam 1 sahur duluan jam 12 kemudian tidur enggak hilang berkahnya padahal Sunnahnya adalah mengakhirkan sahur. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya yang ketiga dari sunnah-sunnah puasa adalah taajil iftar, yaitu menyegerakan iftar, ya mengencerakan iftar. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya la yazalun nasu bi khairin maajilul fitr. Ya. Manusia itu selalu dalam kebaikan selama dia menyegerakan iftar. Ya, iftar itu apa? E, mati Allah Subhanahu wa taala. Iftar adalah membatalkan puasa. Iftar tidak harus harus dia makan tidak. Cukup membatalkan puasa baik dengan minum air dan dan makan beberapa biji kurma ataupun dengan makanan yang lainnya. Tidak harus makan berat. Yang penting membatalkan puasa. Awal dengar-dengar adzan maghrib dia langsung batalkan puasanya. Langsung takjil Jangan ditunda-tunda. Oh nanti dah. Karena dia di jalan, lagi mungkin pulang kerja, lagi di jalan adzan. Ah tanggung nih. Tak lagi sampai rumah. Ah nggak nggak perlu harus eh, apa namanya nyampe rumah. Berhenti dulu sejenak. Batalkan puasanya dulu. Itu namanya takjil fitur Dan ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW menyegerakan iftar masalah dia mau makan berat nanti di rumah dan sebagainya itu tidak masalah ya dan itu dipraktekkan Nabi saw ketika Nabi saw dalam sebuah perjalanan dan sudah uh, sore sudah mendekati sore Nabi saw memerintahkan para sahabat untuk segera masak ya untuk segera masak untuk apa untuk menyiapkan buka agar tidak telat agar ketika sudah terbenamnya matahari langsung iftar ya terbenamnya langsung langsung iftar maka Nabi saw mengatakan idharu itu qad minha kalau seandainya sudah kalian sudah melihat ma malam sudah mulai muncul ya dari uh, arah barat maka seorang yang berpuasa itu sudah boleh ber berbuka. Nah, ini termasuk sunnah yang uh, harus kita perhatikan dan jangan sampai kita lewatkan. Kemudian yang keempat dari sunnah-sunnah puasa adalah Ayyuftiro ala ala rutab aw tamr intaysara Yaitu disunnahkan berbuka dengan kurma. Rutab kalau ada ya kurma yang ya dia ia ya, agak kering atau agak basah lah ya tidak terlalu benyek atau tidak terlalu kering banget tidak agak kalau memang tidak ada ya dengan kurma ya berbuka dengan dengan kurma kalau salim pun tidak ada ya dengan air ya tapi sunnah ya sunnah uh, Nabi SAW alaihi wasallam berbuka takjil dengan dengan kurma sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sunnah-sunnahnya adalah Juga berbuka kalau saya tidak ada kurma dan dengan manis dengan uh, manis manisan ya dengan mungkin kalau di Indonesia dengan kolak atau mungkin dengan uh, buah buahan gitu ya uh, jus dan seterusnya minuman minuman yang manis dan makanan makanan yang yang manis ya uh, itu juga selesai sampai ke Anas bin Malik biasanya Anas bin Malik mengatakan ke mengatakan bahwasanya Nabi SAW yuftir ala utobatin qablaan yusolli. Ya bahwasanya Nabi SAW itu berbuka dengan kurma ke sebelum sholat. Dan ini juga termasuk sunnah Rasulullah SAW bahwasanya ketika azan itu berbuka dengan kurma kemudian dengan air atau sebagian makanan kemudian sholat. Ya kemudian sholat. Setelah sholat maghrib baru makan berat. Ya baru makan berat. Agar apa? Agar tidak telat mengerjakan sholat maghrib. Ya jangan sampai karena saking enaknya, saking bahagianya berbuka lupa sholat maghrib di masjid atau lupa dengan sholat maghribnya akhirnya bablas. hampir mau selesai waktu maghribnya. Ya ini sama seperti uh, sebagian ikhwan, yang laki-laki ya, pada saking bahagianya berbuka di rumah mungkin bersama keluarga atau bersama teman sampai lupa sholat maghrib sholat, ma sholat maghrib di masjid ya sholat di masjid, masjid saking enaknya makan dan sebagainya maka sunnahnya adalah Nabi SAW Alaihi Wasallam ketika azan maghrib makan kurma ya makan kurma kemudian minum air setelah itu sholat ya sholat sholat maghrib ya intinya adalah bahwasanya Sunnah berbuka dengan kurma Kalau seandainya tidak ada Dengan yang manis-manis Ya dengan yang manis-manis Karena itu adalah lebih, menye, lebih uh, menyehatkan, bukan menyehatkan Lebih mengena ke Ke Ma'idah namanya ke lambung dan sebagainya Ya kemudian Sunnah yang berikutnya adalah ad doa indal fitri Yaitu Berdoa ketika berbuka. Nah, masalah doa ini, zaman mati Allah Subhanahu wa taala pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala. Masalah doa ini sebenarnya tidak ada eh, uh, apa ya? pengkhususan doanya itu dengan doa seperti dzahaballahu ma wabtalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ya atau apa namanya Allahumma lakasumtu sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Ya. Namun kita harus memperbanyak doa di ketika iftar ini. Ya, harus memperbanyak doa. Apapun yang kita minta, memperbanyak doa. Ya. Namun sunnahnya ya yang masyhur di kalangan kaum muslimin bahwasanya doa ketika iftar itu adalah dhahabadh-dhama'u wa tallatil 'uruq wa sabatal aju insyaallah adalah hadis Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah. Ya. Yaitu berbuka berdoa ketika berbuka. Pertanyaannya apakah dia berdoa dulu kemudian dia berbuka? Apakah berbuka dulu kemudian berdoa? Nah, ini juga sebagian para ulama juga ada yang berbeda pendapat. Ya, Namun wallahu taala alam insyaallah Ya apa namanya yang mendekati benar adalah sebagaimana dari hadis ini dahabubamau telah pergi dahaga yaitu telah pergi berarti setelah dia minum air ya setelah minum air uh, kemudian dia berdoa karena dari hadisnya adalah dahabubamau dengan fiil madi telah pergi abdoma abdoma itu artinya dahaga wabtalatiluruku dan kerongkongan-kerongkongan uh, sudah basah. Wa thabat ajr insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu adalah berpahala. Namun intinya masul muslimin rahimani rahimakumullah bahwasanya ketika uh, berbuka itu jangan hanya kita berdoa di doa ini saja. Namun kita perlu dan harus memperbanyak doa, itu yang saya maksud. Memperbanyak doa, minta apapun. Ketika lagi berbuka puasa atau menjelang hampir berbuka puasa berdoa keselamatan meminta ampun untuk diri sendiri untuk orang tua untuk saudara untuk anak istri dan sebagainya untuk kau untuk memimpin kaum muslimin dan seterusnya itu kita harus memperbanyak doa ketika itu karena doa ketika itu adalah mustajab ya doa ketika itu adalah sangat terkabul itu itu sunnah yang kelima. Adapun sunnah yang keenam adalah aljud. Ini sunnah yang keenam dan juga sunnah yang ketujuh ya. Aljud wa kiraatul Quran, yaitu kita memperbanyak sedekah menjadi hamba yang dermawan. Ya, ketika bulan Ramadan dan juga menjadi hamba yang paling banyak membaca Al-Quran. Ya, kalau seandainya di bulan-bulan yang lain mungkin baca Al-Qur'annya sehari mungkin eh setengah juz, ya di bulan Ramadan ya minimal mungkin hanya 2 sampai 3 juz. Ya, tapi ngel, eh, apa namanya melihat ke kemampuan juga. Tapi memang perlu dipaksa ya ketika bulan Ramadan itu perlu dipaksa untuk Fastabikul khairat, untuk eh, menjangkau kebaikan itu harus perlu dipaksa. Maka sunnahnya adalah memperbanyak sedekah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam nasi bil khair." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia paling dermawan dalam kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Ya, ketika di bulan Ramadan, Nabi saw saking dermawannya dalam sebuah riwayat Nabi Wasallam pernah uh, diberi sebuah baju oleh seorang perempuan. Karena Nabi SAW ketika itu lagi butuh baju. Diberi sebuah baju, dijahitkan, di, diberi, kemudian dipakai sama Nabi SAW. Kemudian ada seorang yang datang menginginkan bajunya. Baju yang sebelumnya Nabi inginkan, ternyata ada orang lain yang menginginkan baju yang dipakai Nabi SAW. Apakah Nabi SAW mengatakan ini baju saya baru dapat atau baju saya baru beli dan sebagainya Enggak. Nabi saw memberikan baju itu Nabi saw ganti kemudian memberikan baju itu kepada laki-laki tersebut yang mana para sahabat heran kepada laki-laki tersebut kenapa kamu meminta uh, kepada Nabi saw yang memang kamu udah tahu bahwa Nabi saw tidak pernah menolak permintaan seorang apa kata laki-laki tersebut sungguhnya aku meminta baju ini Bukan karena aku ingin memakainya tidak, tapi karena aku ingin memakainya nanti ketika aku sudah meninggal dijadikan sebagai kafanku nanti ketika aku meninggal dunia. Itu adalah contoh satu contoh dari kedermawanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan lebih lagi dermawat. Ya disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya kedermawanan Nabi SAW di bulan Ramadhan itu diibaratkan seperti minar rihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Saking dermawannya Nabi SAW. Nah kemudian Nabi SAW juga ketika bulan Ramadhan. Yumaris bikiraatil Qur'an. Yaitu uh, membaca Al-Quran Selalu banyak membaca Al-Quran Bahkan Nabi SAW tadarus dengan Jibril Alaihissalam salam ya, Tadarus dengan Jibril faidah laki u Jibril ya bahwasanya Nabi saw telah kau u Jibril Quran Nabi saw seperti tadarus saling simak baca Al Quran bersama malaikat Jibril dan bulan Ramadhan adalah Ya, bulannya Al-Quran memang diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadhan. Maka semantasnya sepatutnya kita sebagai orang Muslim yaitu memperbanyak, ya memperbanyak Uh, apa membaca Al-Quran di bulan Ramadhan yaitu dengan menghatamkannya tentunya membaca Al-Quran ini harus memang benar-benar membaca dengan baik bukan uh, yang dikejar adalah sampai mana tidak ya karena ini juga termasuk kesalahan sebagian kaum muslimin membaca Al-Quran dengan cepat tidak memperhatikan hukum tajwidnya ya tidak memperhatikan tentang adab-adabnya yang penting sampai di sekian ya, tidak maka baca dengan baik dengan tartil dengan eh, apa penuh dengan khusyuk penuh dengan tadabbur ya lebih afdal lagi kalau seandainya di membaca sambil mudarasah sambil mempelajari ayat-ayat itu itu eh, sunnah yang keenam dan yang ketujuh kemudian sunnah dalam puasa yang ke-8 adalah At-tarafu amma yaitu berhenti atau menahan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa seseorang dari kemaksiatan, baik itu maksiat dari segi batin yang tersembunyi atau obdahira yang terlihat, maka seorang Muslim yang berpuasa wajib menjaga lisannya. Ya, dari perkataan yang tidak tidak baik, perkataan yang uh, yang sia-sia atau dari berbohong, uh, riba, ya, namimah, mengadu domba ataupun dari uh, al -miro, yaitu perdebatan yang tidak penting. Ya, perdebatan yang tidak yang tidak penting. Maka kata Nabi SAW syarabahu karena orang yang tidak bisa menahan diri dari perkataan-perbuatan uh, yang buruk ketika dalam berpuasa maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan dia harus menahan menahan lapar dan dan dahaga karena esensi dari sebuah puasa itu bukan cuman dia bisa menahan uh, diri dari makan dan minum tidak hanya itu saja. Tapi bagaimana dia menahan diri dari segala hal yang merusak pahala puasa tersebut. Maksiat itu merusak pahala puasa. Maka ketika kita ketika kita ingin puasa Ramadan kita berkualitas sempurna. Ketika kita ingin uh, pahala puasa Ramadan kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Menjaga, menahan diri dari segala kemaksiatan Kemudian yang e, sunnah yang terakhir Di bulan Ramadan adalah e, Apabila ada orang yang menyakiti kita ya Apabila ada orang yang menyakiti kita e, Baik itu menyakiti secara fisik atau secara e, verbal, hati dan sebagainya Maka jangan dibalas dengan hal yang sama jangan dibalas dengan hal yang sama. Maka katakanlah kepada mereka, ini soib. Saya adalah lagi berpuasa. itu disampaikan uh, disampaikan dalam hadis Nabi saw. Wa in sabahu, ya wa in sabahu uh, apa namanya uh, ahadun. Kalau ada orang yang mengejek dia, faliyakul ini Soim Maka hendaklah dikatakan ini so, ini ini soim. Ya, tidak perlu dibalas. Karena memang puasa itu bulan Ramadan adalah bulannya menahan diri. Bulannya sabar. Bulannya uh, apa? Menahan diri dari hawa nafsu. Maka ketika ada orang yang menyakiti, ketika ada orang yang menyinggung, sabar. Harus tahan. Ketika ada orang yang terang-terangan uh, mengatakan atau mengganggu kita, maka kita katakan, kita katakan saya lagi berpuasa. Udah gitu aja. Saya lagi berpuasa. Maka tidak perlu dibalas dengan emosi. Ya, emosi. Orang yang tidak bisa menahan emosi ketika berpuasa, ada cacat dalam puasanya. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit emosi. Hal yang perlu didiskusikan dengan baik-baik harus emosi. Ada cacat dalam puasanya dan pahalanya bisa berkurang dari puasa-puasa tersebut. nah uh, Sebenarnya ada beberapa yang harus kita sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Kalau sudah berbicara tentang membatalkan puasa, maka puasanya batal harus dikodok di waktu lainnya. Nanti setelah selesai bulan puasa. Tentunya puasa yang dia jalankan tidak sah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. pada kesempatan kali ini barakallahu fikum wa syukran semoga puasa kita dan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh